أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Atha'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disempurnakan huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-218, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha'illah, ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب مهشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت فرغ قلبك من الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار. Ada kalanya nur ilahi turun kepadamu, tetapi didapatkan hati masih penuh dengan keduniaan atau hawa nafsu. Maka ia kembali ke tempat yang ia turun daripadanya. Jadi sudah dijelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu berkenaan dengan konsep nur. Nur di dalam ilmu tasawuf ini, ia adalah mempunyai makna simbolik. Nur yang kalau kita terjemah dalam bahasa kita ini cahaya, seperti yang dapat kita lihat cahaya lampu, cahaya matahari dan sebagainya. Tetapi dalam istilah tasawuf, nur ini adalah bermaksud hidayah. Sebagaimana cahaya ini menjadikan yang gelap itu terang, yang tidak kelihatan itu jadi kelihatan, yang sama-sama itu jadi terang, maka demikianlah nur hidayah. Ia akan menjadikan mata hati manusia yang gelap akan jadi terang, yang tidak nampak menjadi nampak, yang sama-sama menjadi jelas dan terang. Itu adalah tamsilan. Baik. Kemudian sudah dijelaskan juga berkenaan dengan nur ilahi ini merupakan kurniaan Allah kepada manusia. Yani dikurniakan ke dalam hati manusia. Yang dengannya hati yang tidak beriman menjadi beriman. Hati yang asalnya
tidak ada keimanan ataupun hati yang ada kekufuran dan keingkaran terhadap Allah. Bila dapat nur ini, dia akan dapat melihat kebenaran kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya sehingga menjadi seorang Muslim, seorang mukmin. Kemudian nur ini kalau lebih terang lagi, lebih jelas lagi, lebih dikurniakan oleh Allah lebih banyak atau lebih terang lagi nur hidayah ini, dia akan meningkat imannya itu kepada tahap daripada ilmul yakin menjadi ainul yakin, daripada ainul yakin kepada hakul yakin. Jadi semua ini daripada tidak beriman menjadi beriman, yang beriman meningkat imannya itu adalah fungsi dari nur ilahi yang menerangi hati manusia. Jadi Syekh Ibn Atha' nak menjelaskan kepada kita tentang fenomena yang seringkali berlaku, yang seringkali terjadi kepada seseorang, yang mana kalau kita faham konsep ni, kita akan tahu kenapa pengalaman itu kita rasa, kita lalui. Baik, kata Syekh Ibn Atha', kadang-kadang nur ini datang ke dalam hati manusia, tetapi di dalam hati manusia itu dipenuhi dengan gambaran-gambaran makhluk yang mana daripada situ bercabang-cabang perkara-perkara yang buruk tu, maka nur ilahi itu tidak bertopok di situ. Sebab apa? Sebab hati manusia ini penuh dengan keburukan. Jadi nur yang dikurniakan Allah itu kadang-kadang tak sempat masuk ke dalam pun. Kadang-kadang dapat memasuki hati manusia seketika, tapi lepas itu dia keluar lagi. Apa maksudnya? Apa maksud kata-kata ini? Jadi nur hidayat Allah Ta'ala ni, hidayah ni, cahaya penerang ni, akan dapat diterima dengan baik oleh hati manusia yang terang juga. Sekiranya hati manusia ini penuh dengan keburukan, kejahilan, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk, nafsaniyah, sifat-sifat nafsu dan sebagainya, apabila hati manusia ini dipenuhi dengan perkara-perkara itu, maka nur ini tidak memasuki hatinya, atau kalau masuk pun masuk tidak mendalam, dan kalau masuk pun seketika saja. Maka sebab itulah kita mengalami fenomena kadang-kadang terasa khusyuk, kadang-kadang hilang. Itulah maksudnya nur ini datang keluar balik, kadang-kadang datang bertapuk lama sikit lepas tu hilang, kadang-kadang tak terasa pun. Jadi ibadah kita hilang rasa kemanisannya, kadang-kadang rasa seketika lepas tu hilang. Keyakinan kita pun seperti itu, kadang-kadang kuat bertambah keyakinan, kadang-kadang lemah dari segi kekuatan perasaannya, zauknya. Kenapa terjadi seperti ini? Inilah yang Syekh Ibn Atha' nak beritahu kepada kita, supaya kita tahu. Kita ni kalau nak baiki motosikal yang rosak, pertama sekali kena tahu tempat dia rosak. Kena tahu dulu. Itu orang nak baiki. Jangan kita baiki tempat ada tahu. Kita pecah akhir sekali, relas katil-katil. Dah? Tak tahu tempat rosak, pakai cabu je. Tak jadi hak ni, cabu orang ni. Tak jadi orang ni, cabu orang ni. Akhir sekali, tak jadi motosikal. Bila tak sekatis-sekatis cabu. Sama juga. Fenomena ni, kenapa keyakinan kita kadang kuat, kadang-kadang lemah. Hati kita kadang-kadang jadi asyik, jelira, khusyuk, kadang-kadang jadi tahu. Apa jadi kita? Ni Syekh Ibn Atha' nak beritahu kunci dia. Kuncinya adalah pada situasi atau kondisi jiwa kita, yang mana nur ini bila masuk kadang-kadang tak menyentuh, kadang-kadang masuk sekejap keluar balik. Itulah, maka kita mengalami keadaan tu. Keimanan kita itu, ketakwaan kita itu turun naik. Kenapa? Jiwa kita ini banyak benda-benda yang buruk, dan semua ini berpunca daripada satu punca besar namanya hubbud dunia. Sebab tu Syekh sebut fa wajadat alqalba mahshuwan bisuril asar.
Lalu dia mendapati hati manusia ini dipenuhi dengan gambaran-gambaran asar, gambaran-gambaran makhluk. Gambaran-gambaran makhluk ni makna mudah, perkataan mudah, kalau kita nak tengok dalam hadis, itulah yang dikatakan hubbud dunia. Dari situlah perkataan, kalau nak tahu punca benda ni, kalau dalam kalam hikmah disebut suwarul asar, rupa-rupa makhluk, gambaran makhluk. Dah salah ke ada gambaran makhluk dalam ingatan kita? Bukan yang itu dia maksud. Bukan itu yang dikendaki. Tetapi yang dikendaki di sini adalah hubbud dunia. Yang mana dia bermula dengan suwarul akwan. Tergambar dulu di fikiran kita gambaran-gambaran makhluk yang sifatnya itu makhluk ni, dunia ni, makhluk ni sifat dia itu dia akan menarik perhatian kita. Jadi janganlah kita salah faham, kerana dalam hati kita ada banyak gambar-gambar dah. Bila nak kosong fikiran kita ni, ada sama ingatan, itu tidak salah. Adanya gambaran makhluk teringat kawan kita ataupun berusang tu, memang benda tu duduk dalam kepala kita, duduk dalam fikiran kita, dan sekadar tu tidak salah, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ni, jadi yang dikenaki dengan suwarul akwan al-asar di sini, gambaran-gambaran makhluk yang bertopak teguh yang menimbulkan rasa. Maka semua itu dalam hadis disebut hubbud dunia. Baik, perhatikan. Diriwayatkan, ada riwayat menyebut hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunia ni, gila dunia ni, adalah kepala, ibu bagi kesalahan-kesalahan yang terbuat, yang dibuat oleh manusia. Yang ni kesalahan, kesilapan yang bermacam-macam tu, perbuatan buruk, perbuatan keji, akhlak buruk dan sebagainya, yang merupakan kesalahan dan kesilapan semua tu, kekejian semua tu, mazmumah, akhlak yang buruk dan sebagainya, semuanya punca daripada, mari daripada hubbud dunia. Baik, apa arti hubbud dunia? Hubbud dunia ni gila perasaan, keinginan, kecenderungan, pautan hati yang kuat terhadap dunia. Jadi tasawuf tidak mengajar kita untuk buang dunia, tapi mengajar kita untuk mengikis hubbu dia tu, kegilaan tu. Di sinilah kadang-kadang kita terkeliru, sehingga menyangka tasawuf mengajar kita supaya membuang dunia, lalu hidup dalam keadaan kemiskinan, hidup dalam keadaan papa kedana. Itu silap. Tafsiran yang silap terhadap tasawuf. Tasawuf ajar kita supaya membersihkan hati, jangan sampai dunia itu bertopok dan menguasai sehingga timbul hubbu, gila kita terhadap dunia. Itu yang diajar di dalam tasawuf. Bukan membuang dunia dengan erti meninggalkannya, membuang dari kehidupan. Sebab dunia itu kalau kena caranya bermanfaat. Dunia itu kalau betul caranya itu menjadi jambatan kepada akhirat. Bahkan dunia itu diperlukan untuk berbuat ibadah, diperlukan untuk melaksanakan ibadah, nak bersedekah, nak buat masjid, nak pergi haji, semua itu memerlukan apa yang kita namakan dunia. Jadi dalam hadis Nabi, bila disebut hubbud dunia itu gila dunia, bukan dunia itu, gila dunia itu yang masalah. Maka inilah yang menjadi jiwa manusia jadi kotor. Kenapa? Dan di mana dia bermula? Dia bermula daripada gambaran-gambaran makhluk yang banyak yang kita tengok, yang kita perhatikan. Di dalam hadis disebut ciri kepada dunia ini, sifat bagi dunia ini, iaitu dunia itu hulwatun khadirah. Itu ciri dia. Yani penuh kenikmatan. Hulwah ni penuh kenikmatan, kesenangan dan sebagainya. Khadirah ni yang menghijau, yang memukau, yang menarik perhatian. Itu ciri dunia. Sifat dia tu.
penuh kenikmatan, kesedapan, kelazatan, kemudian menarik perhatian, menjadikan kita gila-gila untuk tengok ke dia, teringin. Itu sifat dunia. Jadi bila gambaran-gambaran ini masuk dalam fikiran kita menusi panca indera kita, yang kita dengar, yang kita lihat dan sebagainya, itu memasuki fikiran lalu bertopok mendalam lagi masuk ke dalam hati, dia akan menimbulkan keinginan kalau kita tidak bersihkan hati itu. Kalau tidak dibersihkan, dia akan bertopok dan menimbulkan keinginan. Orang duk cerita kita sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang mendatangkan apa ni, keuntungan besar, cepat kaya, utum besar, mudah kerja. Bukan main sekarang. Kerja mudah, cepat boleh, besar pula hasil dia boleh. Siapa dia tambah? Dengar gitu, tak tidur malam dah kita. Nak beritahu. Diberitahu pula, boleh benda ni pula, boleh benda ni pula, kita dengar. Tunjuk depan mata pula ni. Dengan perolehan-perolehannya, bertokoh-tokoh duit dibawa, kereta berjeregup mari. Tak tidur malam kita. Duduk tengok. Kenapa? Kerana jiwa kita ni, dia tak ada nyangga. Dia tak ada nyangga. Bila tak ada nyangga, gambaran tu masuk, dia masuk sampai ke dalam. Masuk sampai ke dalam. Bila masuk sampai ke dalam, menimbulkan keinginan. Itulah yang katakan hubud dunia. Bila timbul keinginan tu, mula cari mikir, nak ke mana ni? Gerak dah, akal lama gitu. Cari jalan, cari cara baik dulu. Tak boleh cara baik, nak cukup, cari cara dah baik pula dah. Cari. Terlibatlah perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian berlaku hal-hal lain. Tengok orang yang boleh, aku tak boleh. Mari bermusuhan pula. Mari kebencian pula. Mari khianat pula. Macam dia tumbuh. Pasal satu. Apa boleh ke dia? Aku tak boleh pula ni. Hanya mari. Kawan jadi lawan. Ini dunia. Jadi, inilah yang buruk. Hubur dunia itu dia bercabang daripada sifat-sifat buruk. Lepas tu bila boleh kita pula, boleh kita banyak boleh, dia mari penyakit kedeku pula, mari kikir, kemudian mari tamuk pula. Tamuk ni boleh, dah cukup lagi. Hak boleh senang, hak senang lenang malam-malam ada, dia mari cakap tamuk, hak ada dah, hak bukan hak tak ada lagi tak boleh, hak ada dah pun hilang. Kita tamuk punya cerita, dia mari tamuk, mari hasad, mari berbencian, bermusuhan, semua ni mari daripada pucasa dia, hubud dunia. Lagi mana hubud dunia ni, gambaran makhluk banyak masuk ni, yang sifatnya sudah kita tahu, tapi masuk ke dalam hati yang tak ada napih. Maka kerana itulah tasawuf mengajar kita supaya meletakkan tapisan dalam hati itu. Tapisan apa benda? Ingat kepada Allah. Itu napih dia. Itu napih dia. Itu tunjang dia. Ingat, bila kita tengok orang tu boleh, aku dah boleh. Ingat, kerana ingat kita kepada Allah. Allah Ta'ala itu pemberian Allah kepada dia. Takdir Allah ke dia. Sedar hati. Tapi kalau ada Allah ni, celaka boleh ke dia ni. Jaga kali ni. Lepas ni jaga. Aku nak biar dia tak boleh jogok lagi. Tak boleh ke aku pun tak apalah. Tak boleh ke aku pun tak apalah. Asal ada ke dia je. Lesai je mari. Mari menyakit. Kenapa? Hati tak ada napih. Kemudian mari boleh sikit boleh, patutnya mari tamu. Sebab apa? Tak ada napih. Tak sedar. Pemberian Allah Ta'ala ni ada dugaan dia. Perlu syukur. Apa yang diberikan itu sudah ditakdirkan untukmu. Bila sedar gini tak ada. Kadang-kadang mari sombong. Mari bangga. Kebetulan kita ni dikurniakan Allah kesenangan, berjawatan tinggi, berkedudukan tinggi. Mula. Tak mudah duk tunjuk orang. Duk lepeh kereta depan orang. Duk raung situ, raung sini. Tak mudah tu. Jalan pun tak mudah dah. Jalan, cari jalan tak mudah dah. Kenapa demikian? Kerana lupa, napih tak ada. Tak sedar dirimu tu siapa. Tak sedar dirimu tu siapa.
Tak ada ingatan tu, tu tak ada. Napih dalam tu tak ada. Jadi kekunci tu ingat kepada Allah. Sebab tu kata Kusyairi, kunci besar semua ni zikir, hati yang ingat kepada Allah. Kadang-kadang bukan bagian itu usang, usang lain pun sama juga. Usang keilmuan pun alim, dia jadi alim, tahu sebe-sebi. Dia bagi penyakit. Tak mudah juga ni. Mari mengaji kitab tu, mengaji kitab ni, kat mula tengok orang, orang ni tak kena, orang ni tak betul. Dah mengaji kitab. Mengaji kitab ni, kat mula semayang. Orang semayang menghadap hati kepada Allah. Dia duduk dengar orang baca. Tu salah baca. Duduk dengar orang baca. Masya Allah. Kat mula duduk tengok orang ni, rokok orang ni, sujud orang ni. Tengok-tengok semayang. Duduk itah ke orang. Ini nyakit orang ni. Tantan yang ngaji banyak. Habis kitab tu, habis kitab ni. Mari mula. Duduk mula, duduk itah ke orang. Tengok orang ni. Jadi duk nak mengukur orang, mengukur orang tu, mengukur orang ni. Orang mengilmu ni nak pedoman kita, nak betul kalau salah, nak ajar orang kalau jahil. Ni kita buat mengukur orang, ukur orang ni betul tak, orang ni salah. Jadi gitu ni nyakit orang ni. Kat mulalah kadang-kadang dia sendiri ada kesilapan, kemudian ada orang jahil membetulkan dia, dia marah dah sekarang. Kenapa? Kerana mu ni siapa, aku ni siapa. Na'udzubillah min zalik. Dia penyakit. Sebab apa? Tak ada napih tu, tak ada. Napih dirimu tu siapa? Ingat hatimu kepada Allah yang Maha Kuasa, dirimu makhluk yang maha ini. Tak ada napih tu, tak mari, tak lekat. Ia tumbuh penyakit tu. Itu maksud Syekh Mata. Jadi nur hidayah Allah ni bila masuk ke dalam hati ni, penyakit-penyakit tu banyak. Penyakit ni. Lepas penyakit banyak, kan ni punca pada hubun dunia, masuk ke dalam hati manusia yang tidak bertapih, lekat dalam. Dan tidak diusahakan untuk dikikis balik. Tidak diusahakan untuk dikikis balik, dibuang balik. Lalu melekat dalam hati. Jadi, bila nur selanjutnya lagi, dah lekat dah. Tahu, ibadah jadi tahu. Ilmu banyak. Alim ramai, suti-suti ingat kitab daripada awal sampai hujung. Dengan i'rabnya itu ni macam-macam. Tapi dalam ibadah longgar. Jadi lalai hatinya, campur dengan ujub takaburnya, dengan sombongnya, meremehkan orangnya, orang lain sebedak, kena orang lain seberendak. Dia mari macam-macam nyakit ini. Itu bahagian tu. Banyak lagi lah cabang-cabangnya tu. Bahagian ibadah pun ada, bahagian keduniaan pun ada, dan bahagian-bahagian lain pun cabang dia banyak. Tapi puncanya sehubud dunia. Punca kerana manusia melihat gambaran-gambaran makhluk yang beraneka ragam tu, yang ada ciri-ciri dia tu, penuh kesenangan, kenikmatan, sanjungan, kemuliaan tu semua tu. Khulwatun khadirah tadi tu, yang menarik perhatian tu, masuk ke dalam tak ada napih, lekat. Jadi timbul hubud dunia, rosok hati manusia. Jadi nur hidayah hilang. Hilang khusyuk, hilang tawaduk, hilang rasa apa ni, hadir hati dengan Allah Ta'ala. Hilang rasa syukur. Tak ada nak mari. Sebab apa? Semua benda ni, kenapa hati manusia jadi khusyuk, kenapa hati manusia jadi tawaduk, kenapa hati manusia jadi syukur, semua itu kerana nur yang masuk ke dalam hati dia. Tapi bila dah nak masuk, maka tak timbul sifat baik ni. Yang duduk dalam tu sifat-sifat buruk. Itu kata Syekh Ibn Atta. Jadi Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita, maka kembali ke tempat yang ia turun daripadanya. Balik, kata orang, neting semula lah. Selalu guru-guru tasawuf membuat bandingan seperti payang lah. Payang. Jadi payang ni, hak timah air ni, pertama sekali hak kosong, bersih dalam, tak ada benda kosong, iaitu orang yang bersih hatinya. Kosong, tak ada benda. Tamsilan kepada kosong ni bersih, tak ada benda, timah air. Kemudian selagi mulut payang tu luah ke sepit, itu faktor-faktor yang mempengaruhi lah. Jadi hak payang nak timah air ni, hak dalam tu banyak isi tu. Air pun ada, kadang-kadang air seluk,
ogak-ogak penuh dalam, macam-macam isi dalam tu ada berlaku. Hak ni ni air luar lagi tak masuk mana. Itu tamsilang yang dibuat oleh ulama-ulama tasawuf. Jadi dari sini kita faham kenapa fenomena ni berlaku. Kadang-kadang kita khusyuk, kadang-kadang kita nak sangat nak supaya semayang kita ni khusyuk, supaya hati kita jadi orang baik, nak. Tapi kat mana? Apa perkaranya? Ini tasawuf beritahu pedoman kita. Jadi kalau kita tahu penyakitnya di situ, carilah ubat untuk buang penyakit itu. Tahulah kita ubatnya kat mana. Dan tahulah nak merujuk kepada doktor mana. Doktor mana, ubat apa benda, klinik apa. Tahu pattern penyakit dia tu. Baik. Kemudian katanya, kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain dari Allah. Yani kosongkan keinginanmu itu, kecenderungan dan pautan hatimu itu daripada sesuatu yang lain daripada Allah. Bukan kosong ingatan, ingatan nak kosong ke mana? Kita hari-hari ini ada urusan. Tetap ada urusan, ingatan kita dah kosong. Tapi kosongkan, bersihkan keinginan, kemahuan, tautan hatimu kepada yang lain dari Allah. Itu maksud. Nescaya Allah akan memenuhinya dengan makrifat dan rahsia. Yakni bila sesiapa yang berjaya membuang semua itu, Allah Ta'ala akan melempahkan ke dalam hatinya itu makrifat sehingga dapat mengenal Allah secara yang lebih mendalam dan halus. Kefahaman dia itu mendalam, halus, tepat, jelas. Dia akan faham. Dan rahsia-rahsia, yakni kefahaman-kefahaman yang mungkin orang lain tak dapat faham, dia boleh faham. Sebab apa? Semua itu adalah merupakan nur. Puncanya mari daripada nur. Bila dia boleh masuk ke dalam hati, hati manusia akan penuh dengan makrifat dan rahsia. Jadi makrifat mempunyai pengetahuan yang mendalam, yang kukuh, dan memahami perkara-perkara yang agak rumit yang mungkin orang lain tak boleh faham, itu adalah berpunca daripada nur hidayah yang Allah Ta'ala capuk ke dia sehingga dapat faham. Dan nur hidayah ini tahulah pattern dia tadi, dia akan masuk ke dalam hati yang dikosongkan daripada sesuatu yang lain daripada Allah. Jadi kunci semua itu adalah tauhid, ingat kepada hati yang ingat, hati yang terikat, hati yang terpaut dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya situ. Bila hati meyakini, merasai benarnya kewujudan Allah, yang lain binasa, makhluk akan hilang, akan binasa, akan mati. Kesedaran itu, kefahaman, keyakinan, ingatan dan kesedaran itu bila bertopok dalam hati, dia akan membuang gila dunia kita. Dia akan membuat bukan tak nak ke dunia lagi syari, tapi gila kita tu tak ada, insyaAllah. Kerana bila sedar, sedar orang akan mati, harta benda kita akan hilang, akan habis, kita akan tinggal. Ini mari ingatan tu, ingatan tu. Jadi ingatan ini adalah daripada tauhid atas keyakinan Allah Ta'ala itu maha wujud, wujud yang sebenar, lain dari Allah tu binasa. Bila dia teguh ingatan tu dalam hati, dia akan sedar. Jadi bila ada sesuatu yang dia nak dah dapat, tak apalah, benda ni bukan lama. Ingatan tu teguh, ingatan tu teguh dalam hati, dia akan membuahkan nur makrifah. Faham perkaranya. Demikian juga keyakinan tentang keesaan Allah pada kekuasaannya, bahawa tidak ada yang maha kuasa melainkan Allah. Jadi bila keyakinan ini teguh dalam hati, tak ada sombong kita tu. Lama ni kita rasa macam kita tahu daripada Allah Ta'ala, bukan tak tahu kerana belajar ilmu suruddin, tapi tak berasa, tak mari. Antara tahu dengan rasa dua benda yang berbeza. Kita mengaji suruddin, mengaji ilmu akidah,
tahulah hakikat ni Allah Maha Wujud, Allah Maha Kuasa. Bab bilang memang kita fasih lah, dan banyak di dalam kitab, tapi dalam hati tak mari benda tu, tak mari, tak ada, napis tu tak ada. Jadi perkara tu perlu diisi ke dalam hati, keyakinan terhadap keesaan zat Allah, tentang kekuasaan, tentang kehendak ketentuan. Biar teguh, meneguh ke dalam hati, itulah tauhid. Bila tauhid ini teguh, dia akan membuahkan makrifat. Makrifat itulah menjadikan orang itu bijaksana. Bijaksana, bijaksana sebab apa? Tahu kedudukan sesuatu itu. Kita kadang-kadang duk kejar sesuatu tu menggila-gila, bukan tak tahu tapi tak kenal. Kita lah, kalau kita, kita patah pengalaman hidup kita, buat apa kita duk kejar mati-matian duk cari benda-benda kita ni, duk carilah. Orang kita nak macam-macam lah, manusia ada keinginan masing-masing. Jadi orang ni ada keinginan ni, orang jenis pakat duk kejar pakat, orang jenis gaji kejar ke gaji, orang kejar ke nama kejar ke nama. Manusia ni macam-macam keinginan. Tapi yang menggila-gila kejar tadi tu, kerana hati tidak disuruh dengan makrifat. Hati tidak disuruh. Jadi tak nampak, tak nampak benda ini sementara sifatnya. Akan binasa bila masa, akan boleh tarik balik bila masa. Tak nampak, tak mari. Tahu tapi tak nampak. Itu istilah tasawuf. Nampak, tak nampak tu. Yang ni tak mari dicermin hati. Ada dalam akal. Ilmu tu, pengetahuan tu, kefahaman tu ada dalam akal. Tapi tak mari dicermin hati, tak mari. Tak mari dicermin hati. Ibarat tak nampak lah. Macam kalau komputer kau, program itu ada dalam tu tu, tapi tak buka suwi. Dia tak tubik gambar tu, gambar tu tak tubik. Maka tasawuf pun seperti itu. Tauhid tadi tu, orang mukmin ni, tauhid tu tak ada. Ada tauhid tu. Tapi tak mari dalam cermin hati dia tu. Bila tak mari dalam cermin hati tu, maka hati akan diisi dengan hal-hal lain tadi tu. Itulah yang akan membuahkan hal-hal yang yang disebutkan tadi tu. Jadi kata Syekh Melata, kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain dari Allah. Kosongkan dengan erti teguhkan keyakinan tauhidmu sehingga kau melihat yang lain dari Allah Ta'ala itu batil. Bahawa yang sebenar wujud hanya wujud Allah, yang lain kami nasi semuanya termasuk diri. Kita ni mari-mari sombong tu kerana tak ingat benda tu, tak ingat. Bukan tak tahu, tak ingat benda tu. Berasa umur panjang semua. Lepas tu berasa gagah semua. Lepas tu berasa kaya semua. Itu dia, berasa. Tapi tahu. Tahu akan mati. Tapi tak mari dalam betul rasa. Jadi itu masuk kosongkan tadi tu bukan kosong macam orang bengong tu. Kosong dengan hati, buang akar umbi dia tu sehingga tertanam teguh tauhid. Allah yang maha, yang lain binasa semuanya. Biar teguh. Allah yang maha kuasa, yang lain semuanya lemah semuanya. Itu biar tertanam teguh. Sebab itu manhaj tasawuf kunci besarnya pada zikir. Tapi oleh kerana orang tidak dapat memahami maksud dan tujuan zikir itulah, dia anggap zikir itu amalan yang ringan, amalan kecil, kerana dia tengok zikir dari sudut pahala dia tu. Tak nampak lah rahsia dia tu. Tapi ahli tasawuf melihat zikir bukan dari sudut tu, dari sudut bagaimana dia ini akan meneguhkan iman, dan itu sesuai dengan apa yang diajar oleh Nabi. Yang Nabi ajar, yang disuruh oleh Nabi, jadidu imanakum, baru iman kamu. Bagaimana sahabat tanya, kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya? Aksiru min qawli la ilaha illallah, banyak sebut, teguhkan sebutan itu, kalimat tauhidnya la ilaha illallah, biar kau fahami pengertiannya itu dan teguhkan dalam ingatan hatimu itu, baru terbuang sebab itu. Kadang-kadang kita mari iri hati tengok orang ni dapat, dah dapat. Tapi bila teguh bahawa yang maha berkehendak hanyalah Allah menentukan, tidak ada yang lain. Dia sedar hakikat itu, hilang. Kehendak Allah. Rizki dia dan kata apa. Bahagian dia. Bila mari. Tapi bila tak mari benda ni yang mari kesetanan. Mari kedengkian, mari permusuhan.
kau mudahlah timbul rancangan-rancangan buruk. Kawan sendiri punya bedanya tikang. Macam-macam. Dan ini, hari ini ni, Nabi dah beritahu akhir zaman ini, layak menurut dulu jalisah antara alaman. Seseorang tu kawan dia sendiri pun dia nak cari hati dah. Sebab apa? Banyak berlaku. Kawan duk petek kawan, duk tikar kawan, banyak berlaku hari ni. Jadi fenomena ini berlaku di akhir zaman. Sebab apa jadi gini ni? Tadilah puncanya balik kepada tadi tu. Balik kepada jiwa manusia ni. Penuh sifat-sifat buruk. Dan sebagainya, berlaku pemusuhan, kebencian dan sebagainya. Ini punca jiwa yang sudah rosak. Na'udzubillah min zalik. Kita minta berlindung dengan Allah. Tujuan kita mengaji tasawuf nak faham. Biar nampak jalan laluan. Tahu nyakitnya apa, obatnya apa. Ha, nak carilah obat dia tu. Ha, supaya tahu. Paling tidak kita kena tahu obat pun tak apa dah. Tak ada, tak boleh lagi obat tu pun. Tapi tahu dah. Tahu nyakit dia, tahu obat dia. Itu pun seribu rahmat dah. Nampak dah. Daripada orang jenis gelak gambar. Kita sakit, tak tahu nyakit apa benda. Sakit. Nak tidur, tak boleh, mesti ketan sekali. Tapi tak tahu nyakit benda. Itu berat lagi. Tahu. Tak tidur kan, sakit gigi. Tahu nyakit itu, tahu dah klinik mana. Cuma tak pergi lagi. Itu ringan sikit. Daripada orang tak tahu langsung. Itu tujuan kita mengaji ilmu ni. Nescaya Allah akan memenuhinya dengan makrifat dan rahsia. Artinya penuh dengan kebijaksanaan. Penuh dengan bijaksana. Dah siapa orang bijaksana? Antara bentuk-bentuk kebijaksanaan, hati yang kita nak tahu pattern-pattern. Pattern-pattern orang yang hatinya dipenuhi dengan makrifat dan kebijaksanaan dan rahsia-rahsia ni antaranya yang disebut dalam hadis Nabi. Antara, iaitu bagaimana? Antara bentuk orang yang hatinya ada kearifan ini, dapat memahami rahsia ini. Iaitu Nabi, bila antaranya dalam dapat kita tengok dalam hadis Nabi, Al-Kayyis, ini orang yang cerdik ini, orang yang bijaksana ini, orang yang ada kearifan ini, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu tanda. Orang yang selalu duk fikir tentang nasib diri dia. Amalan aku macam mana? Kesudahanku bagaimana? Tanggungjawabku bagaimana? Terhadap keluarga ku, terhadap masyarakatku, orang-orang di bawah tanggunganku. Selalu memperhitung, ambil kira mereka tu. Mari. Mandana nafsah. Ini alamat orang yang bijaksana. Dia ada yang itu. Ada fikiran tu, ada kesedaran tu. Fikir tentang tanggungjawab diri ni. Perjalanan hidup ni. Nasib dirinya. Mikir, dia mari mikir. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian aktiviti dia, amalan dia tu, apa apa saja yang dia buat, dia ambil kira tentang nasib dia, untung atau tidak untuk hidup dia lepas mati. Dia ambil kira. Tak kira dia berniaga ke, dia berusaha dengan orang-orang ke, dia mengajar ke, mengaji ke, apa ke, semua aktiviti dia buat tu dia ambil kira, untung tak kaku lagi dalam kehidupan selepas mati. Orang cerdik tu antara. Jadi demikianlah yang nak diberitahu dalam kalam hikmat ini. Oleh kerana sudah masuk waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu. Dan insya Allah akan bersambung huraiannya pada minggu-minggu yang akan datang. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.